tetap Rek Crisis Action dari zaman batu. Ini sumpah gua minta maaf banget cuy, sumpah gua minta maaf banget cuy kalau lu nih. Karena requestin lu tuh gak gua bikin-bikinin gitu loh. Padahal sebenarnya mau gua bikinin, tapi karena urusan pribadi gua itu banyak kemarin-kemarin itu. Padahal rencananya itu mau Crisis Action ini sama Stand Up 2 cuy. Nah gitu. Tapi ini orang kayaknya emang dari zaman batu dah requestnya sumpah. Tapi inget kan lu kata-kata gua, pasti gua bikinin cuy. Tapi ya terlambat gitu. Oke cuy, jadi di video kali ini kita akan bereksperimen lagi berapa sih kuota data yang kita perlukan untuk mendownload game Crisis Action. Pertama-tama kita download gamenya di Google Play Store sebesar 1,4 GB. Masuk di in-game, di sini kita akan disuruh mendownload sumber daya sebesar 1,3 GB. Pas gua pencet unduh di latar belakang, malahan error cuy. Lalu pas error tadi, gua langsung disuruh mendownload update gitu 229 MB. Lalu kita akan disuruh main tutorial gamenya, tapi di sini gua skip aja cuy. Dan pas di lobby di sini gua nggak ada lagi cuy nemu hal lain ataupun update yang harus di-download. So, jadi buat temen-temen yang sudah pernah main game ini dan lebih tahu tentang game ini silahkan komen aja. Tapi sebelum itu, tadi kan ada file 1,2 GB yang harus di-download di pertama tadi. Tapi karena error filenya, terus gua coba relock dan masuk lagi dan ternyata unduhannya jalan cuy di latar belakang. Dan kalian juga bisa sambil main dan sambil download juga cuy, mantap ini. Oke kalau udah inilah pengeluaran kuotanya. Dan inilah info penyimpanannya. Sekali lagi cuy, gua minta maaf banget ke lu nih karena udah dari zaman batu lu udah request, sumpah gua minta maaf banget cuy. Sorry.